Malam ini aku akan main kartu. Main kartu dengan siapa? Pantong di sana. Aku telah menguras kantungnya setiap Kamis malam selama 15 tahun. Dan aku tidak pernah kalah. Bagaimana permainan kartunya tadi malam? Aku kehilangan dirimu. Apa? Aku pertaruhkan kontrakmu dan aku kalah. Kau sekarang bekerja padaku, SpongeBob. Dan sekarang saatnya untuk memakai helm ember resmi Cambraket. Baik, aku siap untuk Krabby Patty-ku. Dan sebagai majikanmu yang baru, aku perintahkan kau untuk membuatkan sebuah patty untukku sekarang juga. Segera atau aku terpaksa mencongkel otakmu dan kutanamkan di koki robotku. A stove is a stove, no matter where you go. A patty is a patty, that's what I say. A grill is a grill, this is surely so. And fries should be fries. Stove, I know. I would trade it all away if you'd come back to stay. This kitchen's not the same without you. It's just a greasy spoon. Dia. Jawabannya jelas. Untuk mendapatkan SpongeBob, kau harus memperlihatkan kepadanya perasaan kasih sayang dan pengertian. Kemudian dia akan memberikan apa yang kau ingin. Kau bisa diam? Aku sedang berpikir. Aku tahu. Untuk mendapatkan SpongeBob, aku harus memperlihatkan rasa kasih sayang dan pengertian. Kemudian aku dapatkan yang kuinginkan. Aku Plankton, aku sedang berusaha yang terbaik. Aku tidak biasa memasak seperti ini. Kumohon jangan mengeluarkan otakku. Tunggu, SpongeBob. Aku juga bisa belas kasih dan pengertian. Sekarang apa yang bisa kulakukan agar kau merasa lebih betah di Cambraket ini? Aku biasa memasak di atas panggangan. Kau dapatkan. Baik, majulah dan lepaskan penutup matamu. Ini sebuah replika yang tepat dari dapur Krusty Krab. Wow, ini sebuah replika yang mirip. Satu Krabby Patty datang. Ayo, Tuan Krab. Tuan Krab. Apa ada sesuatu dari dia yang membuat kau betah padanya? Ada satu hal yang kuinginkan. Kau sudah siap membuatnya? Tunggu sampai aku menghabiskan es krimmu. Dan kemudian jin laut paling kecil berkata, kau tahu apa yang paling bisa kau lakukan? Kenapa kau tidak buat dua Krabby Patty untuk kita? Tidak, aku sedang tidak berselera. Kau baru saja kehilangan kepintaran otakmu. Selesai. SpongeBob, kemarilah. Kau tahu aku selalu mendapatkan yang kuinginkan. Dan aku ingin kau membuatkan aku sebuah Krabby Patty untukku. Bip, 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 bip. Mintanya aku tidak mau. Aku tidak tahan lagi. Kau boleh ambil lagi si kuning mimpi buruk itu. Oh, tapi ada syaratnya, Plankton. Bagaimana kalau kau berikan $50 padaku dan dia kulepaskan dari tanganmu? Setuju. Lagi pula aku curang. Aku dan otakku senang bisa kembali, Tuan Krab. Aku senang mendapatkanmu kembali, nah. Sekarang buatlah peti, sebentar lagi saatnya makan siang. Aku sedang malas. Mintanya nanti saja ya, Tuan. Maksudku, kerja di sini seharian gratis. Aku pergi dulu ya. Nah, itu baru yang aku mau.